Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Wanika Family. Kali ini kita lagi mau makan di Koteshu Cafe and Kitchen. Seperti apa dalamnya? Yuk ikutin keseruan Wanika Family ya. Jangan lupa di subscribe. Masuknya di sebelah sini. Oh iya, ada ya, panas kok tapi. Ada. Sofa aja sini yuk. Bentar, ini menu-menunya guys. Ini ada skin. Setengah lusin. Bunda sih pasti nyaman. Bunda bayangin ini. Kan bunda tadi ngabisin nasi goreng, sepanci. Kayak enak-enak ya. Enak. Enak-enak gitu. Nanti kita lihat guys, rasanya seperti apa. Ini apa nih? Bertelur tapi ada lucu gitu ya. Ada beefnya. Ini juga buat santai-santai sore, enak kayaknya ya. Ada menu kids-nya di sini. Abang ini. Avocado. Pengen yang segar-segar ya. Ini bentuk gini. Iya. Es krimnya kayaknya dalam bentuk itu. Ada boba series juga nih. Bunda juga lagi aus banget. Tempatnya luas. Kopi-kopiannya. Ini paket ada prasmanan. Habis ya? Nggak habis. Ini tempatnya luas guys. Oh ini Koteshu, kopi teh susu. Tempatnya luas guys. Jadi dia ada dalam bentuk outdoor. Ya ada dalam bentuk outdoor. Cuman kalau outdoor gini sih enaknya sore-sore ya guys, lesehan. It's not about ideas, it's about making ideas happen. Ini juga kata-katanya bagus. It's not about ideas, it's about making ideas happen. Ada ruangan khusus. Ini berhubung bowlnya agak timpang, jadi ini anak berbakti. Bapaknya lagi makan, dipegangin biar nggak oleng. Kapal oleng mandan. Makanan mulai berdatangan dan minuman. Ini tuh cireng kuah guys. Ini abang. Ini Taichan skin. Terus ini minumnya strawberry Yakult. Jadi benar-benar Yakultnya ada nih di sini. Sesuai gambar ya. Di gambarnya tadi begitu. Tuh
Terus ini itu apa? Strawberry tea. Bukan ini. Lemonade ya. Ini tropical. Kalau ini strawberry tea. Benar-benar ada strawberry. Terus ini ada carbonara. Dan ini tuh enak-enak guys. Gimana nasinya? Nasinya enak. Nasi beefnya enak. Ininya enak kak skinnya. Kayak garing gitu ya. Oh ini garing sih ya. Enak-enak guys di sini guys. Dan harganya juga relatif murah. Jadi kalau mau santuy-santuy sama teman-teman keluarga bisa nih sore-sore. Seru. Bang, ini carbonaranya enak gak? Enak apa terlalu enak? Apa? Oh, terlalu enak. Enak guys, tuh lihat tuh sampai di bibir. Meleleh. Duri mentainya guys. Ini hati-hati nih, baunya juga begini nih. Hati-hati makannya. Tropical tea-nya seger guys. Ada toppingnya. Gak asam justru. Nah. Ini tea strawberry-nya. Itu benar-benar ada strawberry-nya guys. Tuh seger ya. Ada ininya juga. Apa namanya itu? Apa namanya? Hah? Oh iya, selasih. Kita cobain yuk. Kalau yang ini pink lemonade-nya guys. Seger juga sepertinya. Kita cobain dulu yuk. Lagi. Full. Aduk. Pada kalap nih guys, makannya di sini tuh. Lihat tuh mejanya sampai penuh. Wow, kering ya. Ini juga kering. Ini juga kering. Recommended nih guys. Nih sireng kuah pedasnya juga enak guys. Mantep. Kuahnya enak. Karena Indomie carbonaranya ini udah lenyap. Pesen lagi deh. Kakak mau lagi? Ya udah, mau nyobain. Pak, mukanya seneng banget kak. Ketemu Indomie, udah sebulan gak ketemu Indomie ya? Toiletnya guys. Women are always right. Okay guys, itu ulasan kita di Kotesu. Yang lagi di Bogor atau lagi nyari tempat kuliner, ini tempat yang cocok banget karena makanannya enak-enak dan juga tempatnya luas. So, jangan lupa di subscribe Weniko family-nya. Thank you for watching.